Oke guys, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sahabat Siti. Yeah.
sudah ada babi dua, terus naik di mobil. Agak lebih ngantuk lagi. Melalui mobil susah kembali, kita kembali kembali. Thank you.
Ini mama saya. Mama, kemarin kita dari Ilu ke Tolikara, sekarang kita kembali lagi pulang ke Ilu. Ini mama sama Mace. Halo. Dan ini saudara kita, kita keluar dari jam 12 Jaya itu di Frigilo. Sudah ada pelajaran ini. Berarti jalannya lumayan batu-batu lepas semua jadi. Kalau sopir yang baru belajar atau memang sudah sopir lama tapi kalau tidak pernah jalan bawa mobil di batu-batu lepas mungkin setengah mati. Asal dari mana? Palopo. Palopo. Palopo di Makassar. Sulawesi. Sulawesi. Palopo itu. Ini kawan sudah berkeluarga? Sudah. Istri berapa? Satu. Satu. Anak? Baru hamil. Wih, luar biasa. Berarti ini saudara baru pengantin baru ini. Selamat ya. Berarti baru kemarin hari Senin ya. Resepsi pernikahannya di sini kemarin biasa. Yo teman-teman yang di Palopo, Sulawesi, yang di luar Papua. Nah ini saya dengan saudara dari berangkat dari Kabupaten Tolikara itu Karubaga menuju ke Jaya itu di Sikilu. Kawan saya mau tanya, kawan di Papua sudah berapa lama? 3 tahun. Sudah 3 tahun di sini. Ya, tapi bolak-balik. Oh, bolak-balik ke Palopo, ya. Ke Papua. Ya. Sama orang tua di sini apa di Palopo? Di sini. Oh, orang tua di sini. Papa, mama, siapa di sini? Mama saja. Oh, mama saja. Iya. Bapak di kampung. Oh, bapak di kampung. Iya. Di Palopo. Berapa saudara? Empat. Empat saudara. Berarti di sini? Di sini dua, Japura satu, di kampung satu. Saudara ini sudah 3 tahun di sini. 3 tahun di sini bawa mobil ya? Supir? Iya. Luar biasa teman-teman ini. Salah satu saudara yang memang ini yang biasa bawa mobil jalan trans dari Jayapura, Wamena, Tolikara, Putrajaya. Ini jalan-jalan trans yang sudah dikuasai saudara-saudara dari luar Papua ini luar biasa.
Papua ini jalannya memang tidak seperti yang di kota. Di sini belum aspal dan jalan juga. Di sini memang banyak batu-batuan. Di sini tuh kalau bukan mobil-mobil dobel tidak bisa. Oh, ini apa dobel ya? Iya. Namanya apa? Ini handle berat. Handle berat. Iya. Jadi harus pasang itu handle berat, eh? Iya. Kalau tidak pakai itu tidak bisa. Tidak bisa. Karena ban paling cakar-cakar saja kayak ayam. Luar biasa ini. Ya. Berarti selama 3 tahun di sini, saudara kemana saja ini bawa mobil biasa aku ke daerah atau ke distrik kabupaten mana saja ini? Kembu. Pokoknya distrik-distrik Kerubaga itu sudah semua. Pokoknya di Kabupaten Tolikara di berbagai distrik itu sudah. Sudah semua. Kalau muat barang, Jayapura, Wamena Tolikara, Wamena Puncak Jaya, sering juga. Biasa. Itu dari ikut jalan terus dari Jayapura ke Wamena ke Puncak Jaya bagaimana? Gampang atau memang? Kalau cuma sopir-sopir baru tidak usah sudah. Itu jangan coba-coba sudah. Karena memang jalannya memang luar biasa. Iya. Jadi apa yang dikatakan oleh saudara laki-laki itu jalan Trans Jayapura Wamena itu paling lama itu 2 minggu. Iya. Paling cepat 1 minggu. Paling lama 2 minggu. 2 minggu itu dari Jayapura ya? Jayapura Wamena itu paling lama 2 minggu. Kadang juga sampai 1 bulan. 1 bulan. Luar biasa. Ini memang saudara ini luar biasa. Kalau sopir-sopir baru tuh bisa sampai 1-2 bulan bisa makan. Karena ada pun sampai di tengah jalan menerah. Iya. Ada. Yang kemarin supirnya mobilnya teman itu setengah jalan itu mobil udah tinggal baru pulang. Jadi tidak supir mampu. Ganti supir. Iya, tidak mampu. Berarti selama 3 tahun ini saudara ini sudah supir buat barang ke berbagai daerah, berbagai distrik di pegunungan, khususnya di Tolikara, pokoknya bagian gunung itu dari Tolikara, Puncak Jaya, Lani Jaya, Wamena, pegunungan Bintan, Jauh Kimo sudah sampai. Apalagi jalan-jalan terang sudah masuk ke sana. Sudah semua. Luar biasa ini. Ini kita menuju ke Inu. Nanti sore atau malam baru pulang. Ya nanti setelah muat langsung balik ya. Ya. Ya, ini setiap pos harus lapor. Jadi kita tidak bisa langsung. Jadi setiap detik, setiap pos yang ada harus ada laporan. Sini habis lapor kita lagi perjalanan. Di sini ada 2 pos, sama satu dan depan. Setiap pos ini harus lapor. Kalau tidak lapor baru lewat selesai ini dapat hukuman. Kawan selama berapa 3 tahun di sini? Jalannya memang paling sulit. Ah ini kalau ini sudah nah, bagus ini. Tidak, maksudnya jalannya paling memang sulit, tidak pernah dilupakan.
pernah dirasakan mungkin tidur bermalam atau sih mungkin berminggu? Ah, di jalan, sini sudah. Jalannya gimana? Di sini. Oh, kalau di jalan Trans Wamena Puncak Jaya, tetap bermalam di sini. Jadi itu jalan memang. Iya. Tapi ini sudah bagus. Sudah bagus sih. Iya. Ya. Itu. Kemarin itu tahun 2000 berapa ya? Sudah ini apa? Di sini itu orang bilang itu. Kalau nyali itu cuma sedikit itu tidak usah jadi sopir sudah. Ya. Ini kemarin ini jalan kalau ini bed ini belum ada ini jalan ini memang ini becek dan ini setengah mati ini naik ini. Kemarin ini sampai itu bermalam-malam ya di sini. Bermalam. Kalau mobil betul sudah masuk di gubangan itu sudah tidak bisa keluar. Habis sudah tenaga manusia habis. Habis. Memang luar biasa. Kalau ini sekarang sudah bagus. Sudah bagus, ini enak ya sekarang ini. Benar. Dari Wamena satu hari satu malam itu bisa PP sudah itu. Sebelumnya itu dari Wamena ke apalagi ke Puncak Jaya ini belum tentu satu hari bisa masuk. Tidak, satu minggu itu belum tentu. Belum tentu juga. Tapi sekarang ini satu hari sudah bisa bolak balik. Iya. Kalau antar pelindung. Satu hari satu malam itu sudah bisa bolak balik. Itu kalau muat barang, tapi kalau muat penumpang itu tidak sampai. Ya guys, ini saudara ini sudah lama di sini ya. Pernah di sini. Saya tanya ini anak-anak ini dulu ya. Ya. Tidak ada yang jual kain. Halo, Mama. Mama. Mama capek? Capek kan tidak? Apakah tidak? Capek. Capek, aduh, Mama saya deh. Apakah tidak? Capek juga. Aduh. Jalan juga tidak baik. Kasihan. Jadi kita sampai.